Nah, yang paling utama diingat harga 45 free ongkir, free teleskop. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Dan jangan lupa lagi satu lagi, yaitu bulan depan ada giveaway. Oke. Nah, ikutin keseruannya, jangan sampai ketinggalan ada undian satu senapan angin gratis. Kalau komen Anda banyak banget, bisa sampai 500 komen, bisa jadi yang kita undi. Kemarin saya udah umumkan ada Predator Rinjani. Mantap sekali kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu hobi, salam sedor dari CV Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita dan saya akan merekomendasikan senapan angin bocah Predator yang masih semi CNC tapi popornya udah lipat. Nah, yang saya rekomendasikan banget yaitu senapan angin bocah Predator Malabar. Mantap sekali. Nah, ini udah menggunakan popper lipat semi CNC, larasnya laras spesial, laras H2S, seperti itu. Oke, sebelum saya jelaskan tentang unit ini, nah, langkah baiknya teman-teman silakan tonton dulu buat tes akurasinya, bahwa di CVA Sodor akurasi adalah harga mati, seperti itu. Oke, disimak dulu video tes akurasinya, simak videonya. Nah, ini penampakan burung yang lagi bercinta, teman-teman. Mantep banget. Nah, ini burung dilindungi ya, jangan diganggu. Nah, mantep ya Allah. Pengen punya pasangan berdua, enak, santuy, tanpa ada yang mengganggu. Kita jangan ganggu hidup orang. Nah, biar gak diganggu hidup kamu ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Nah, ini burung yang dilindungi yang ada di Jepara, yaitu adalah burung perkutut. Mantep banget. Nah, ini jangan diganggu, biar habitatnya tambah banyak, biar dinikmatin oleh anak dan cucu kita. Oke, seperti itu. Nah, ini lagi mau berkembang biak. Nah, ini kita lagi musimnya. Nah, lagi tangkap basah. Mantep banget. Nah, ini kalau kita tel, waduh, Yang satu terbang, apakah dikejar? Oh, tidak mengejar. Nah, yang laki-laki tadi ngambek, ini kayaknya yang perempuan ini. Nah, ngambek yang satu. Oke ya, jangan ganggu hidup dia. Nah, biar habitatnya bertambah. Oke, seperti itu. Buat sobat bedilers, kalau yang burung seperti ini dilindungin ya, jangan ditembak. Oke teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Malabar. Mantap sekali. Ini larasnya pakai laras H2S super. Peluru yang cocok pakai Hercules. Kalian udah lihat sendiri jarak akurasinya berapa, udah jelas ya di rank finder. Mantap sekali. Ini kita mau tes akurasi dulu. Oke, seperti biasa nembak pohon kapas atau pohon randu atau yang namanya buahnya itu buah kapuk. Oke, mantap sekali. Yang sering dibuat bantal itu ya teman-teman. Nah, itu banyak dari pohon ini. Kita mau habisin dulu yang ini. Oke, mantap sekali. Disimak baik-baik tes akurasinya. Oke, ini dia unit senapan angin bocah Predator Malabar. Mantap banget. Oke. Mantap sekali, kena, mantap. Nah, kalau gede ya kena teman-teman, mantap banget. Oke, kena lagi, mantap banget. Nih, gue lihat. Oke, cari yang lain. Oke, cari yang lain.
Oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, kena lagi. Kita cari yang lain lagi. Mantap banget akurasinya ini, teman-teman. Mantap, kena lagi. Oke. Cincin terakhir, cincilik nu. Oke, yang terakhir yang paling kecil. Oke, cari yang paling kecil. Paling kecil, paling kecil. Kuroi kok kayak isi. Eh, nah, itu dia. Buruannya udah kelihatan. Oke. Apakah kena? Mudah-mudahan kena. Oke, kena teman-teman, mantap sekali. Oke, lulus tes bos. Unit senapan angin bocap predator malabar. Mantap sekali, ini dia unitnya. Warnanya hijau army, ganteng banget kelihatannya. Mantap banget, tabung pakai tabung GSM 500cc. Mantap banget, predator malabar. Nah, itu dia jarak tes akurasinya sampai sana itu ya teman-teman. Mantap banget. Oke, nah sampai yang pohon-pohon yang ini ya, mantep banget. Oke, ini dia unit senapan ini bocap predator malabar. Nah, ini manometernya ada di bawah sini. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini manonya ada di bawah sini. Mantep banget. Oke, daleman masih dural atau baja ya? Belum stainless, daleman masih dural atau baja. Mantep banget. Ini dia tes akurasi, tes lapangan dari unit senapan ini bocap predator malabar. Oke teman-teman. Tadi kalian udah lihat ya, tes akurasi dari unit senapan angin bocap predator malabar. Mantap sekali. Nah, ini dia yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang nyari senapan angin, unit senapan angin bocap predator yang harganya murah meriah dan juga masih semi CNC, belum yang full CNC yang mehong-mehong. Biasanya kan popper lipat identik dengan full CNC. Nah, ini popper lipat tapi dia masih semi CNC. Nah, ini pembuatan masih semi CNC, berarti dalemannya masih dural atau baja, seperti itu teman-teman. Mantap sekali, ini dia yang kita rekomendasikan banget, soalnya memang unit senapan angin bocap predator malabar ini dia enteng, terus juga akurasinya idealnya di jarak 60-70 meter itu oke banget, groping rapat. Soalnya, nah, nyawa dari senapan angin ini dia menggunakan larasnya. Nah, soalnya nyawa dari senapan itu adalah laras. Larasnya menggunakan laras E2S Super. Tadi kalian udah lihat tes akurasinya menggunakan peluru yang cocok Hercules. Hercules beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. 13,6. Kalau buat berburu hama babi mas, cocok gak? Cocok sekali. Kalau kena area fatal, pasti mati. Kalau senapan angin predator malabar ini. Nah, kelebihan dari itu, bentuknya juga lebih elegan, lebih modern lagi. Mantap sekali. Soalnya ini popernya popper lipat, beda dari yang lain, lebih modern lagi. Dan juga popper, selain popper lipatnya yang juga modern, setelan powernya juga udah ada di luar. Mantap sekali. Nah, ini cuman ada unit predator malabar ini saja yang setelan power popper lipat, tapi setelan powernya di luar ya, unit predator malabar saja. Nah, makanya saya rekomendasikan buat teman-teman, ini dia unitnya, soalnya memang enteng, soalnya bahan chambernya ini dari Dural seri 6, jadi memang enteng sekali daripada yang Dural seri 7. Kalau Dural seri 7 itu memang kuat dan juga bahannya keras banget, jadi memang agak berat seperti itu. Nah, ini bahannya Dural seri 6, jadi lebih enteng, pembuatan semi CNC. Nah, memang agak gimana ya, bahannya agak gitu loh, gak keras-keras amat seperti itu, empuk bahannya. Nah, mantap sekali. Oke, untuk tabungnya ini juga yang tabung lagi
apa ya, lagi naik daun. Nah, yaitu adalah tabung GSM. Nah, ini tabungnya menggunakan tabung GSM impor dari Taiwan. Mantap sekali. Nah, ini kapasitas anginnya di 2700 2800 PSI. Diisi amannya saja ya, teman-teman. Nah, biar tabung kalian awet, seal yang ada di dalam sini juga biar awet. Seperti itu. Nah, kapasitas jangan sampai melebihi batas. Biasanya teman-teman para pemula diisi sampai 3000 lebih, aduh berbahaya. Nah, silahkan isi di safety-nya saja, yaitu 2700 2800 PSI. Seperti itu. Nah, biar seal yang menahan angin di sini, seal-nya biar kuat. Soalnya seal itu terbuat dari karet. Ada masanya karet itu akan robek kalau diisi melebihi batas. Seperti itu. Jadi, biar seal kalian awet, kuat, tahan lama, ya diisi dengan semampu anginnya saja. Seperti itu. Nah, untuk pengisian anginnya, kalian juga jangan isi angin sembarangan. Nah, seperti itu. Biasanya soalnya teman-teman ngisi angin pakai kompresor yang ada di tambal ban, nah, itu gak boleh. Nah, itu gak bisa. Nanti malah senapan kalian bisa jadi bocor terus atau rusak, gak bisa digunakan. Itu pun juga bisa, soalnya anginnya beda. Seperti itu. Jadi memang kalau kalian punya temen yang punya pompa PCP atau kompresor khusus PCP, nah itu bisa, pokoknya khusus PCP pompanya, biar senapan kalian awet juga. Seperti itu. Oke, dan juga untuk peluru, pelurunya juga jangan sembarangan. Peluru yang cocok Hercules, ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai GPS yang lebih murah, atau enggak pakai Canon, atau enggak pakai Samyang. Nah, itu kalau cocoknya Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai yang lain, nanti malah alur kalian rusak. Seperti itu. Nah, kalau ngisi magazin juga ya teman-teman, nah itu jangan dicompar campur pelurunya. Jadi pelurunya harus Hercules semua, jangan diselang-seling, ya satu GPS, satu Hercules, satu GPS, satu Hercules, jangan ya teman-teman. Nah, yang cocoknya Hercules, ya Hercules terus, biar alur kalian terjaga, senapannya akurasinya pun terjaga, bisa dropping jarak 70 meter. Seperti itu. Nah, itu peluru yang paling penting. Biasanya teman-teman salah menggunakan peluru, ngacak, komplain. Nah, tapi kesalahannya dia sendiri, padahal pelurunya udah kita rekomendasikan peluru Hercules. Ya, seperti itu. Jadi peluru yang sangat mengkhawatirkan itu dari pihak teman-teman, jangan digonta-ganti pelurunya. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Pokoknya teman-teman belajar PCP harus mumpuni juga, skill kalian juga harus dilatih dari mulai dari sekarang. Meskipun belum punya senapan, tapi kalian latihannya pakai angkat-angkat beban yang berat. Nah, soalnya beratnya kalau udah dipakein tele itu beratnya udah beda, nambah lagi. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau punya PCP, nah banyak-banyaklah latihan menembak dulu. Seperti itu. Nah, kalian harus juga pandai-pandai melihat anginnya ini kemana arahnya. Nah, kita harus nembaknya ke arah mana. Nah, dan juga tadi kalian udah lihat sendiri, kemarin-kemarin juga anginnya gede-gede banget yang ada di sini waktu kita tes lapangan. Nah, itu kita harus nunggu dulu angin biar lewat dulu. Kalau kita paksa, nanti pelurunya larinya kemana kita gak tahu. Seperti itu. Kalau di dalam ruangan sih bebas ya teman-teman, akurasi gak ada gangguan dari angin. Seperti itu. Jadi kalian harus pandai-pandai melihat angin ini arahnya kemana, kita nembaknya sesuai angin ke arah mana. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, ini bentuknya memang elegan banget ini, jadi modern banget. Udah ada variasi bolong-bolongnya, dan juga ini yang bikin saya suka dari senapan yang bocah Predator Malabar ini adalah dari popper lipat. Popper lipatnya elegan banget, dan juga
setelan power udah ada di luar. Jadi mantap sekali ini, rekomendasi banget buat teman-teman yang meskipun ini masih semi CNC tapi ini bentuknya beda dari yang lain. Warnanya juga bermacam-macam variasi warna. Nah, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau pengen punya Predator yang popper lipat tapi setelan power di luar, ya yang ini Predator Malabar. Meskipun semi CNC tapi dia poppernya lipat, setelan power di luar seperti itu. Nah, untuk tarikannya teman-teman, tarikannya seperti biasa menggunakan tarikan seat lever, tinggal ditarik tembak, mantep banget. Oke, untuk cancel kokang dia juga bisa kanan dan juga bisa di kiri, mantep sekali. Untuk triggernya menggunakan trigger match juga. Nah, ada safety triggernya juga, mantep sekali. Ini kalau diarahkan ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri normal lagi, mantep banget. Dan untuk pengisian magazine juga ada di sebelah tengah ya. Nah, ini mantep banget. Nanti kalian juga dapat bonus magazine, dapat juga bonus perdam dari CVA Sodor. Mantap sekali, perdam, perdam besar di 38, magazine, magazinnya bagus. Pokoknya langsung kita setel dari sini, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke harganya. Nah, ini masih promo bulan Juni, harganya ini dibanderol dengan harga Rp4.500.000. Udah free ongkir, free teleskop juga. Teleskopnya tinggal yang gamo ya teman-teman. Yang tele basnel udah habis, telenya tinggal gamo. Mantap sekali. Nah, ini dia contohnya tele gamo. Sama juga kecerahannya, malah saya suka yang gamo soalnya cerah banget daripada yang basnel. Nah, ini mantap sekali gamo, ukuran 39x40. Nah, ini teman-teman juga banyak yang order, alhamdulillah berkah hari Jumat, berkah doa dari ibu juga, mantap sekali. Nah, dan juga terima kasih buat teman-teman yang senantiasa order yang ada di CVA Sodor, sudah mempercayakan kami. Nah, ini teman-teman rata-rata pakai jasa COD, mantap sekali. Soalnya COD gampang banget, syaratnya tinggal foto KTP saja, yang pengen DP juga bisa DP seikhlasnya. Nah, ini alhamdulillah ada 10 lebih kiriman. Nah, kalian bisa lihat sampai sana, dan juga yang ada di sini. Nah, ini masih disetel sama teman-teman, mantap sekali. Ini terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah order di CVA Sodor, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu, seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang order free teleskop, ada juga yang pengen tukar tambah teleskop. Nah, ini contohnya tadi kan bonusnya gamu. Nah, ini pengen telespek, tambahnya cukup murah banget, tambah Rp400.000 saja, seperti itu. Ada juga yang tambah pompa. Nah, ini paket ngirit banget teman-teman, soalnya udah free ongkir, free juga teleskop, mantap sekali. Ini terima kasih ya teman-teman yang sudah mempercayakan kami buat meminang unit yang ada di CVA Sodor. Pokoknya teman-teman sukses selalu, lancar rezekinya, panjang umur, seperti itu. Oke, diingat-ingat ini harganya promo Rp4.500.000. Nah, ini kelengkapannya udah tertera di sini. Kelengkapan dari mulai tas, tali sadang, dan juga bonus-bonus lainnya. Pokoknya yang paling utama diingat, harga 45, free ongkir, free teleskop. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Dan jangan lupa lagi, satu lagi yaitu bulan depan ada giveaway. Oke. Nah, ikutin keseruan. Nya jangan sampai ketinggalan, ada undian satu senapan angin gratis. Kalau komen Anda banyak banget, bisa sampai 500 komen, bisa jadi yang kita undi. Kemarin saya udah umumkan ada Predator Rinjani, mantap sekali kan. Nah, sampai 500 komen, ditunggu saja nanti giveaway-nya apa. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan, seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan diklik tombol loncengnya. Terima kasih. Saya akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe, tombol loncengnya. Terima kasih. Saya Rizya Bul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam Sodor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.